Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Oke, selamat datang lagi di channel Zikin Vlog. Nah, di video kali ini sesuai pada judul ya kan, kita akan membahas mereview gaji YouTuber pemula di tahun baru 2024. Oke. Walaupun jika teman-teman lihat di sini ini masih tanggal 28 ya kan, bulan Desember 2023, tapi di minggu depan ini sudah tahun baru, sudah tahun 2024. Nah, berapa sih gaji dari YouTuber pemula? Nah, sebelum ke review gajinya bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel Zikin Vlog, jangan lupa untuk subscribe ya kan, dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku, guys. Oke, kita langsung saja ke review gajinya, teman-teman. Nah, di sini kita buka AdSense-nya. Nah, ini adalah AdSense untuk YouTube, di mana di akun Zikin Vlog ini untuk gajinya 1.200.000 ya teman-teman ya. Nah, ini belum bisa cair karena belum sampai ke 1,3, di mana pembayaran itu minimal 1.300.000 atau 100 dolar. Nah, di mana dari 100 dolar itu nanti akan bisa cair, teman-teman. Nah, kalau masih 1.200.000 itu tidak bakal bisa masuk ke rekening seperti itu. Oke. Nah, terus misalkan kita lihat di info pembayaran di sini. Bisa teman-teman lihat bahwasannya ini harus 1.300.000. Nih. Teman-teman lihat nilai minimum pembayaran Anda. Nah, ini masih ambang pembayarannya 93%, kurang 7% ya, yang mau ke 1.300.000. Nah, aslinya ini aku bisa gajian di bulan Oktober ataupun November kemarin. Tapi kenapa tidak bisa? Karena kemarin mengalami dismonetisasi. Nah, channel Zikin Vlog ini baru monet lagi, teman-teman. Lihat, estimasi pendapatannya baru 0 dolar ya kan? Nih. Ini karena baru monet, teman-teman. Seperti itu. Baru dimonetize lagi oleh YouTube. Nah, waktu pengajuan kemarin, alhamdulillah tidak sampai 1 hari. Nanti akan aku buatin videonya ya kan di next video. Gimana caranya ketika dismonetisasi, terus apa sih hal-hal yang harus kita lakukan? Kan jangan panik ya kan. Video sebelumnya sudah aku buatin, tapi nanti akan aku buatin lagi terkait gimana sih cara pengajuan kita agar kita bisa di-approve, bisa diterima dengan waktu tidak sampai 1 hari. Seriusan, waktu itu aku pengajuan di sekitar jam siang, pokoknya 11:30-an, terus keterima di jam 19:35. Waktu itu aku dapat email oleh YouTube kalau udah diketerima 19:35. Nah, di mana bukti-bukti semuanya itu sudah aku SS ya teman-teman ya. Nah, di screenshot. Oke. Nih. Nah, Zikin Vlog, Anda kini menjadi partner YouTube. Nah, jika teman-teman lihat akun Zikin Vlog baru dimonetisasi nih tanggal 26 kemarin, sekarang baru tanggal 28. Baru 2 hari. Baru dimonetisasi lagi gitu kan. Nah, hasil 1.200.000 di akun AdSense tadi teman-teman itu hasil dari sebelum-sebelumnya waktu channel akun ini Zikin Vlog sebelum didismonetisasi itu sudah dapat 1.200.000. Jika kemarin itu tidak didismonet, pasti aku sudah gajian itu di bulan November, Oktober, pasti sudah gajian. Nah, kali ini aku harus menunggu lagi, harus mengumpulkan pundi-pundi dolar ya kan. Kurang 100 ribu lah anggapnya ini ya. Kurang 91 ribu lah. Untuk akun ini bisa pencairan, bisa cair di AdSense-nya gitu kan. Nah, nanti kalau sudah cair, nanti seperti video biasanya, konten biasanya akan aku buatin konten ya guys ya. Nah, nantilah next video. Itu sih untuk gaji YouTuber pemula, bener-bener pemula ya kan. Dengan 5.000 subscriber. Nah, itu gaji Zikin Vlog jika teman-teman tahu. 1,2. Dan mengumpulkan 1,2 itu
bukan hanya waktu 1 bulan, itu cukup lama ya teman-teman ya, apalagi masih YouTuber pemula seperti aku ini. Nah, jadi intinya kita ingat kenapa kita memulai, ya kita berusaha lah, yang penting kita bikin konten rajin, konsisten, masalah hasil belakangan seperti itu. Oke, mungkin itu saja terkait apa yang ingin didiskusikan oleh teman-teman. Ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Nanti kita diskusi di kolom komentar. Nah, oke, mungkin itu saja. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.